Pecinta cuanki mana nih suaranya? Di Bandung ada cuanki terenak, terlaris, teramai, dan terngantri loh. Pantengin ya video ini. Eits, sebelum nonton video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Hai hai, kembali lagi bersama Jejak Revian. Kali ini kita mau cari makanan yang seger-seger nih. Lokasinya tepat di belakang Jalan Riau Bandung. Nah, ini dia Jalan Sarayu. Di seberang klinik utama Lunox ini ada kuliner Bandung yang hits abis loh. Ini dia cuanki dan batagor Sarayu. Kita sengaja banget nih datang sebelum buka karena biasanya antrian di sini panjang mengular. Untuk area parkir bisa di sisi jalannya ya. Di cuanki Sarayu menyediakan area makan di dalam dan di luar ruangan. Nah, ini area di dalam ruangannya bersih dan nyaman. Lanjut ke area luar ruangan ya. Tempatnya teduh dan adem. Dijamin betah deh berlama-lama di sini. Yuk, kita pesen dulu cuanki dan batagornya. Karena pandemi masih berlangsung, di cuanki Sarayu tetap menjaga protokol kesehatan ya guys. Antrian pun dibatasi, hanya satu orang per pesanan. Untuk kalian yang kepengen makan di rumah atau take away, bisa ikut antrian yang di sebelah kanan. Wow, wow, wow. Bikin ngiler emang cuanki, bakso, dan batagornya. Oh iya, di cuanki Sarayu ini melayani sendiri atau self-service ya teman-teman. Oke, langsung kita lihat aja isi mangkok cuanki dan batagornya yuk. Ada tahu putih dan siomay. Kemudian ada batagor, bakso aci, dan dua bakso urat kecil. Lanjut ke batagor, di sini isinya ada batagor kering, batagor pangsit, dan tahu coklat. Asli deh, rasanya tuh endul dan seger banget kuahnya. Lanjut kita icip batagornya nih, kita kecapin dulu biar makin mantap rasanya. Perpaduan batagor yang kering dan bumbu kacang yang lembut emang juara sih. Harga untuk satu porsi cuanki atau batagor lumayan murah loh, cuma Rp20.000 per porsi dan setengah porsinya cuma Rp12.000 aja. Total 3 makanan dan minuman cuma Rp71.000 aja, worth it banget lah ya dengan rasa dan porsinya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Nantikan video selanjutnya. See you.